bawa kalau yang resmi, garansinya resmi pasti roknya gue bawa. Cuma kayak biasa untuk sensasi menyetam itu cuma ada di Rocky. Oh iya. Karena kakak juga udah pernah pakai Xiaomi kan? Gimana rasanya kak pakai Xiaomi? Ya itu. Pernah nggak sih kak ngerasain kalau pernah pakai foto pakai kamera Xiaomi dia warnanya kurang keluar? Iya. Kalau misalnya jarang sih pakai kamera sih mah. Pertama saya lebih suka kalau misalnya kayak Samsung kuncinya tuh kayak gini, jadi warnanya itu lebih jelas lagi. Kayak misalnya handphone, kakak pernah nggak sih kalau TV di harga 10 juta ke atas itu semuanya udah pakai layar panel OLED atau Super AMOLED kalau dari Samsung. Kenapa Super AMOLED? Karena kontras warnanya Samsung, ya kontras warnanya jauh lebih bagus kalau Super AMOLED. Kalau udah lebih suka ngocek mata, matanya pegel gitu, kalau Super AMOLED dia lebih ngeredam itu. Jadi walaupun kakaknya kerjain tugas nih di handphonenya, lama-lama tetap kalau misalnya pakai Samsung, kakak matanya nggak sering dikucek karena nggak gampang capek. Terus kalau misalnya, kakak taunya kan kalau misalnya handphone itu biar cepat, RAM-nya harus besar. Ada untuk handphone yang RAM-nya supaya kita cepat, faktornya banyak. Kalau dari Samsung itu ada namanya sinyal. Handphone satu RAM yang udah besar udah berapa? Prosesornya udah paling bagus. Tapi kalau ini TV gede sekali guys, TV Oppo ini guys. Sebenarnya semua handphone pasti panas, tapi kalau misalnya di Samsung yang seperti saya bilang, kalau panas kan penyebabnya banyak, bisa karena aplikasinya kebanyakan atau enggak karena pas banget apa sinyalnya searching terus. Karena Samsung udah pakai sinyal Max, jadi dia nggak searchingnya nggak terlalu sering, jadi lebih adem. Kalau misalnya panas pun masih hangat gitu. Kecuali kalau misalnya kakak lagi buat ngecas, terus kakak buat main game. Terus ibu kan pasti panas. Kebalik ibu, dari sebelah sini bukanya. Ini kelengkapannya dapat charger, sama dapat headset, terus tetap dapat sama dapat tusukan buat ngelepas kartunya. Kalau Xiaomi kemarin nggak dapat headset ya kak? Iya, nggak dapat, cuma pada hilang. Iya, cuma dapat charger aja. Lagi diapain bang? Ini lagi di setting sama mau ngecoba ngeklaim pulsanya. Kan tadi dapat pulsa 100.000. Pulsanya masuk kemana?
Pulsanya bebas, ibu mau masukin kemana aja. Oh ya, enggak sih ke kamar. Hah? Butuh pulsa paket. Bisa buat paket bang ya? Bisa, nanti bu. Harus satu nomor doang. Bisa dua. Bisa tapi kalau kalau dua nanti 50-50. Iya. Ya udah. Yang satu kesini. Ke mama. Iya bisa. Kalau itu otomatis undinya bisa matiin bang. Otomatis undinya mau dimatiin boleh? Ya? Jadi biar perbaru ini nanti inian ya. Otomatis apanya gitu? Pembaharuannya mau dimatiin. Kakak sebelumnya udah pernah punya email kak. Tahu passwordnya juga. Nanti dimasukin dulu ya kak buat daftar garansinya juga. Garansinya rusaknya yang ditanggung mati total. Kerusakan semua kerusakan yang dari pabrik. Jadi kalau misalnya nggak sengaja nih handphonenya nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba layarnya mati atau nggak kenapa-napa speakernya nggak bisa nyala, nanti bisa digaransiin. Pak, minta fotonya pak ya? Foto sebentar bapak, boleh pegang.